Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Sore ini berada di Parung Ponteng di Desa Ekowisata Tafits. Ini berada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur. Nah, ini momen tahun 2023 saya mau mencoba lagi explore dari Desa Ekowisata Tafits menuju ke Sentul Hambalang. Nanti akan menanjak jalur itu ya. Tuh ada warga menanjak. Nah, nanti akan menanjak ke situ. Itu ada sepeda motor warga ya. Ini melewati Masjid Desa Tafits. Dan penghubung dari Parung Ponteng ini adalah jalur rencana Puncak 2. Jadi nanti ke Puncak Bogor Cianjur ada jalur baru ya. Entah ini sudah jadi apa belum. Saya terakhir kemari tahun lalu, tahun 2022 ya. Masih dalam tanah ya, tanah keras. Apakah sekarang sudah jadi atau belum? Yuk kita ikuti terus belusukan saya sampai ke Hambalang. Dari Parung Ponteng ini, Kecamatan Sukamakmur, Bogor sampai ke Sentul Hambalang ditempuh sekitar 9 atau 10 km. Oke, nanti akan melewati Desa Wisata Tafits. Rute jalan nanti mengarah ke sana, mengarah ke selatan. Sana adalah ke timur, kemudian ke sini mengarah ke barat. Dan ini hutan pinus ya. Ke kiri saya ini adalah akses jalan yang menuju ke Jalan Raya Tajur Citerep ke Curug Ciherang, tapi via Sukamakmur. Dan ini masuk ke Parung Ponteng. Dan di situ adalah sungai yang biasa mandi warga ya. Jadi banyak masyarakat mandi dan sungainya masih jernih ya. Dan itu ada beberapa ini ya, rumah kapling. Jadi ini juga menawarkan perkapling ya dari Desa Ekowisata Tafits. Waktu 2 tahun lalu penawaran saya pernah berkunjung ke situ, ada masjid. Desa Ekowisata menawarkan kurang lebih 60 jutaan. Nah, itu ada warga dari Jakarta yang beli ya. Yuk, ikuti terus perjalanan saya menuju ke Hambalang Puncak 2 lewat Jalan Raya Rencana Puncak 2. Yang 2 tahun lalu masih progres pembangunan ya. Apakah sekarang sudah di aspal atau masih tanah? Kita lihat saja ya. Nah, ini sungainya ya. Sungai Cikias ya, bukan Cipamingkis. Mau kita kau sendiri. Oh, di tutup tutup juga bisa dibuka ini. Hah? Bisa dibuka. Si Pak, mau ke atas Pak? Jit ya. Ya, ini waktu itu belum ditutup ya, sekarang dipalang. Pak, abis itu mau ke arah Hambalang. Oh siap. Ya, udah jadi belum Pak jalannya? Masih tanah? Oh iya. Makasih Pak. Iya. Makasih. Oh ini yang dijual ya, ini ya. Banyak ini ya. Pila-pila. Pila-pila. Nah ini nih ya, indahnya kan. Ini tanah segini Om. Iya. 60 jutaan. Oh, antara 60 sampai 70. Lebih satu lah. Hah? Lebih satu. Bisa Om? Iya. Tapi dalam bentuk kapling tanah ya. Untuk bangunan ini, rumah-rumah kayu ini beda lagi. Ya, dari sini juga ada jasa penawaran. Berapa yang waktu itu ya? Untuk bangun rumah kayu ini sekitaran hampir antara 30 sampai 40 jutaan. Iya. Mana? Ini mobil ini. Itu. Nah, dulu ditawarin nanti situ Om. Nah, di bawah itu. Nanjak ya. Nanjak. 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 Nanjak.
pajak. Iya. Nah ini sampai di masjid ya. Kanan itu ke masjid Parung Ponteng. Tuh ada kantor pemasaran Desa Ekowisata Tafid. Ini masjid apa? Belum jadi. Kita ke kiri ya. Oh, jalannya kayak gitu tuh, jalan itu. Nah, di sinilah lokasi masjidnya ya. Wonderful ya. Tuh, Om. Ada masyarakat bawah itu ya. Kita bergantian mengalah ya. Bus ngeblong dia. Ya nih. Masyarakat Desa Ekowisata Tafid. Kuatnya mobil nih. Wah, udah berapa kali soal sini? Iya. Cuma waktu itu nggak kayak gini. Waduh. Ya, oh. Takut nggak, oh? Takut nggak? Kevin, pegangan. Kevin, takut nggak? Pegangan ini, pegang. Pegangin, kan? Pegangin, Bang. Oh, jalannya off-road. Kalau nggak biasa, mual. Mendingan pegangan. Kalau Ayo. 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 Parah aja lo sekarang. Parah. Gimana, Ben? Takut gak, Ben? Tadi kepotok-potok aja pegangan yang keras gitu. Pegangin, Pan. Kak, suruh tengah aja, Kak. Kepinya tengah. Kepinya tengah, biar kaki Ben di pinggir. Nah. Kak, depan mah bagus, Om. Iya. Depan gak tanah begini, enggak. Maksudnya tanah, teman, tanahnya bagus gitu loh. Jangan kapan, jangan proyek ini. Oh, jalan ya, no. Jalan. Belum menang kan lo sini? Belum. Jangan panjang ini. Ini belum yang jalan utama. Jalan utama nanti di depan. Iya. Jalan sana puncak 2 masih di depan ya. Aw, aw. Berapa hektar ini? Pegangan, Man. Jalanan air ini. Mas. Tung. Lah Kevin di tengah, oh, di pinggir, sama aja. Kalau nggak Kevin di belakang. Nah, itu di depan jalan utamanya ya. Itu di bawah masih ini, Om, apa namanya, kali masih dibuang ke jalan, belum ada jembatan. Tahu ya. Sekarang kita lihat. Wih, jalannya off road ini. Pakai ituan motor trail. Nah, itu udah mulai keras jalannya, enak. Kemarin mah boro-boro, masih bener-bener tuh ke kiri itu jalan ya. Ah itu di depan itu sudah jalan utama ya. Jalan utama tuh. Tanda puncak 2. Itu jalan dari kiri, kiri, Om. Nah, itu jalan rencana puncak 2. Entah kapan jadinya itu. Ada pegangan. Pegangan aja deh. Woi. Pegangan kursi aja, Man. Pegangan Epin, Epin pegangan. Capek, takut ya, Epin? Berani dia. Dua, Man.
Belum pernah dia jalan begini. Belum pernah, Bil? Belum pernah lah. Jalan-jalan. Nah, ini kita ke kanan. Makanya mau tahu aja bedanya kayak gini tuh. Udah. Ya, aman mah seneng dia. Kalau kakak Ibn kan biasa jalan kayak gini. Ya inilah kondisinya terkini ya. Jalan Rencana Puncak 2. Terus pegangan juga gak akan ketuk-ketuk. Warung Ponteng Sukamakmur menuju ke Sentul. Nah itu di bawah aja tuh airnya kan, iya. Sungai tuh. Sekarang udah dingin. Aduh. Hah? Udah mual. Deg-degan deh. Ya ini tuh kalinya tadi. Oh iya. Wih, nanjak kita. Enak ya mau tadi jalannya. Yang ada di Jakarta ya? Iya. Ini jalurnya motor cross. Iya ini. Tiap hari ada. Off-road kita jalan-jalan. Jadi gak ada dia. Jekling kok gak ada lewat sini ya? Ya, Evan ya? 36B ya. Ada gak 36B lewat sini? Oh. Kalau hujan licin kayaknya. Licin dong. Ya kan? Banget. Tanahnya ini kayaknya nih. Tanah apa ya? Tanah licin. Tanpa pasir ya? Mm-hmm. Evan kan tuh? Wah, bawa ini karena siapin kantong kresek. Enggak usah. Pernah muntah deh. Enggak bisa. Jalannya kayak gini sampai ini. Coba nanti. Kalau bisa dia mah bisa aja. Apa tuh? Lindungan hutan. Karena iya. Ya, yang ini udah lumayan apa? Oh, kiri sini. Nah, kolongin. Iya, kolongin. Nah. Kelas itu. Nah, ini mencari jalan terbaik ya. Kolong, awas. Ini jalan nih, guys. Ambil kanan, kolongin aja. Ini ambil kanan ya? Iya, ntar baru ke kiri. Ini mentok gak? Ya lurus aja, enggak, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan aja. Nah, motornya gini, anak kecil. Oh, anak kecil bawa motor loh. Gila ya. Motor bebek tapi ditinggiin ya? Iya. Tuh. Kanan deh, gini. Mana nih begini nih? Kiri, kiri. Hah? Ke kiri, atas. Belokin kiri. Kiri. Serius? Iya, ke kiri. Iya, kiri. Kiri, terus kanan tuh, begitu. Ikutin jalur. Kemen Bupi, Kom. Iya. Susah. Iya. Kanan. Nah, gini ya? Iya. Ikutin jalur aja. Nah. Tuh. Nah. Ada licin. Agak. Nggak mentok kan dengan ikutin jalur. Tunggu, gokil ya. Gokil ya. Ya, oh ya. Kiri. Aman, takut nggak, Man? Aman yang tadi tuh sok aman. Iya tadi dia, kayak pucet ya. Takut. Dia mana? Kan sama mau pernah, Man. Ini polisi hutan nih, patroli. Ini enak ini. Patgar. Jalan lintas. Mobil off-road tinggi ya? Iya, enak tuh, Pak. Wih, ini kok ada kayak udah diisi kasih pasir ya? Ya udah siap-siap berarti ini. Iya kan? Pasir ini. Mana masih tanah kemarin? Iya udah disiram pasir ini. Dan ternyata ada itu gunung, ya? Di depan sudah ada proses pengecoran jalan ya? Ininya katanya tutup aja. Tutup aja. Tuh. Sudah terlihat nih cor. Entah ini jalan kemana nih ya? Kevin. Bagus ya Om ya? Nggak apa-apa. Tuh kita maju lagi ke depan. Tunggu sebentar ya. Hati-hati batu. Dulu. Enggak, enggak apa-apa, dikolongin dulu. Jauh. Enggak apa-apa. Nah, itu warung tuh yang pada anak kecil pada kumpul. Udah, mau minum. Ya, minum dulu. Udah minum, ada hutan gini, banyak. Ada monyet tuh? Iya, banyak. Banyak itu. Banyak. Banyak monyet. Tapi bawahnya kali. Jadi ini jarak tempuhnya
dari Parung Ponteng sampai ke Sentul Hambalang nih hanya 9 sampai 10 km. Cuman bisa ditempuh 1 jam. Karena seperti ini ya, enggak bisa ngebut. Kalau ngebut, ya. Siap-siap aja ban yang meledak. Pencemaran. Jungkel. Pencemaran. Apa? Mau pilih, Mam? Iya. Liong. Liong. Liong ya. Sini kan cikasnya Liong. Oke, kita coba. Awas. Beli Liong dulu ya. Bingung kali, Pak, dari mana, Pak? Nah, kita ngopi dulu, Lio. Ya, ini dari Parung Ponteng, nama warung satu ya. Sebelah kanan. Langsung aja, ya. Minum sini kan? Bawa aja. Enggak tumpah, Kak. Enggak. Ini waktunya udah mepet, Om. Udah mau maghrib, Sol. Ini ada warung ya. Milo, di gelas begini. Oh. Jadi ini tempat ini ya, naik ke atas motor trail tuh. Iya. Tuh kalau udah di tengah-tengah gagal mau enggak mau mundur jatuh ya. Ya. Paling dilempar motornya. Oh, dilempar. Iya. Yang penting mah orangnya enggak apa-apa gitu. Ya, ini selesai. Ngopi ya. Di warung yang pertama nih. Lanjut lagi. Awas tangannya kejepit, awas tangannya. Awas. Lanjut lagi ya. Ya, baru saja istirahat ngopi dan sholat asar. Jam 16.29 kembali berangkat. Nah, tantangan masih panjang ya. Oh, di atas ada ini, Om. Ada pilar kayaknya. Itu Tom, Om, ada yang payung tuh. Goyang-goyang lagi jalan tuh. Iya. Berani. Udah berani. Wih, udah lihat ada yang itu tuh. Apa tuh? Terjun payung. Iya, no, para layang. Oh, iya benar. Wah, kanan ambil lah nih. Iya, tengah kolongin aja nih. Heeh. Wah, iya keren tuh. Ngambil yang kanan kolong ya. Layang. Gila. Hah? Ini motor trail mah tetap sepeda mah gempor aja nih. Iya benar. Itu kayu payung itu. Nanti mobil ambruk loh. Udah berani dia. Udah berani belum? Kaget. Kaget ya? Iya, hampir terdekat nih. Iya. Tuh ada jalannya tuh. Jalan cornya tuh. Iya. Jatuh kita di duk. Iya. Wah, di depan udah dicor ya. Coba kita lihat. Tapi masih banyak. Alhamdulillah. Ini yang kelihatan dari atas tadi ya. Pak. Tapi masih banyak batu-batunya yang nyalain jalanan. Iya. Berarti samping ini tuh batu-batunya kecil-kecil. Wow, udah dicor sekarang, Om ya? Hah? Udah dicor. Iya. Tahu nih kita lihat ya. Ke kanan ya. Bukan cor ya. Bukan ya. Apa namanya? Batu. Tuh. Beton. Batu. Kemarin itu masih bukit loh. Udah dihabis dibelah tuh. Udah mau berhasil nih. Sambungannya ke sini. Nanti tembus di bubur ya. Ini tembus di bubur ini. Ini bikin jalan baru. Wah, ini udah digini nah. Tahu, tol apa jalan biasa nih? Jalan biasa. Jalan biasa ya, bukan tol ya. Heeh. Tol mah kurang lebar segini. Itu kayak batu-batu bukan semen. Ya. Hah? Batu-batu. Itu gunung. Iya, ya. Benar enggak jalannya sini? Benar, saya lewat sini kok. Oh, di sini banyak kawa ya? Banyak kabusnya tuh. Hah? Kabus yang itu. Mana? Itu rawa begitu, rawa mati. Oh iya. Wih. Itu apa untuk kayak ada yang gerak tuh? Oh, jalannya udah begini sekarang. Kabus. Oh iya, biawak apa? Apa buaya? Buaya. No. Ambil. Tuh bawa coba. Buaya. Woi, iya palanya nongol. Buaya ya. Biawak. Coba lihat. No. Iya, tahu. Burung. Hah? Burung. Burung ya? Burung ayam-ayaman. Oh iya benar. Ayam-ayaman itu. Ya. Enak dimakan. Tapi bisa. Rawa-rawa mati begini gabus serem banget ya. Iya. Ular piton juga banyak. Nah, ular kobra. Ular kobra. Udah gak kaget ya sekarang ya? Oh, gak.
kaget. Iya, udah enggak kaget ya? Iya, tadi model dekat. Dudukan ya. Kaget, udah seumur hidup belum pernah. Iya, ya. Apaan? Dari apa? Ini sudah dipengeraskan ya. Bisa ngebut enggak sih? Yang mana? Lancuran. Bisa ngebut tahu di mulut aja. Enggak bisa, Kak. Banyak lepas mau. Nanti kalau banyak lepas nanti bisa pakai lagi. Enggak iya. Pulang. Nggak pulang. Nanti pas dipakai banyak copot lagi. Sini kalau banyak. Tapi mah tahun lalu, 2 tahun lalu ini belum begini. Tanah ya? Tanah pul kayak tadi. Makadam. Ini mah udah ini ada batu-batu ya. Ini batu sama pasir ini. Mendingan nih. Siram pasir atas. Aman enggak nih tadi jalan kita? Berani mana? Pusing ya, pusing enggak? Pegangan nih. Jatuh. Mau motor trail ya? Wih, motor trail banyak. Di sini emang tempat ininya motor trail. Motor mini. Banyak. Motor mini tuh. Enggak pakai helm ya. Coba. Ini motor matic nih. Oh, matic. Berani ya? Iya. Vario. Vario kecil lagi rodanya. Ini videoin dia. Iya. Berani om, nge-camp sini sendiri? Hah? Nge-camp sendiri kita ber... Sini? Bikin tenda gitu. Ini lah. Yang penting ada air ya. Iya. Waduh. Wah, mana ini? Aduh. Ya, batu ya? Cur. Wah, ini bagus. Ini hutan. Ada truk mah. Hmm. Wah. Wow. Pasirnya kayak udah dicampur. Ini deh pasir lagi. Pasir hitam itu. Dahsyat ya. Hmm. Oh kayak begini tanahnya. Waduh, pada di atasnya itu. Kubahnya aneh kayak banyak mencopot. Pasir ya? Bisa gitu ya? Sempur. Oh, hitam. Hah? Oh, motor trail no? Wih, motor trail. Ya, alhamdulillah sudah sampai di Sentul, Hambalang. Nah, itu di depan adalah jalan raya Sentul Babakan Madang ke Hambalang. Ke kanan ke Hambalang, ke kiri ke Sentul. Sirkuit. Ayo mau ke sirkuit. Oh, ditutup dia. Ya, ini tembusnya di Babakan Madang. Sentul, ke kiri menuju ke jungle, ke Gunung Pancar. Ini ke kanan menuju ke sirkuit Sentul ya. Ya, alhamdulillah ya sudah menemukan jalan aspal. Ditempuh perjalanan tadi hanya 40 menit dari Parung Ponteng. 10 kiloan.
Nah, di sini. Ke kiri itu menuju ke Bukit Pelangi ya. Jalur alternatif ke puncak Gadok, Bogor. Kalau touring, sini jalan masih rusak kan? Nah.